Kami menemukan bahwa padang savana tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Diperkirakan padang savana tersebut terbakar seluas kurang lebih 50 hektar. Dan di lokasi dari kami telah mengamankan juga. Kami menemukan bahwa padang savana tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Diperkirakan padang savana tersebut terbakar seluas kurang lebih 50 hektar. Dan di lokasi dari kami telah mengamankan juga beberapa orang, yaitu ada 6 orang yang sudah diamankan dari lokasi, kemudian dibawa ke Polsek Sukapura, dan saat ini penanganannya dilakukan di Polres. Adapun pasal yang kami terapkan terkait dengan dugaan tindak pidana kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional Bromo ini, yaitu pasal 50 ayat 3 huruf D, junto pasal 78 ayat 4 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana diubah dalam pasal 50 ayat 2 huruf B, junto pasal 78 ayat 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai ini orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Nah, ini. Wah, enggak mau tanggung jawab nih orangnya nih.